3 bulan setelah selesai, turap ini jebol, hancur, dan sampai sekarang terbiarkan begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ade Ambone di Siginjai 99 Channel. Konten YouTube penelusuran sejarah budaya dan pariwisata yang ada di Batanghari maupun di Provinsi Jambi secara umumnya. Saya sekarang berada di Pasar Muara Tembesi, pemirsa ya. Akan menelusuri tentang sejarah kelam turap yang ada di sini. Turap ini konon dibangun pada sekitar awal tahun 90-an dulu, pemirsa. Akan tetapi setelah turap selesai selama 3 bulan ke depan, gak tahu turapnya hancur rubuh begitu saja. Turap ini sangat-sangat dibutuhkan sekali ya, untuk menyelamatkan aset sejarah yang ada di Pasar Muara Tembesi ini ya, aset sejarah yang berhubungan dengan sejarah perjuangan Indonesia Belanda maupun sejarah daripada pusat pemerintahan awal Provinsi Jambi ini. Bagaimana kondisi turap tersebut sekarang? Nanti kita telusuri dulu ya. Agar kita terus menunggu dan like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang di kemudian. Oke pemirsa, inilah turap yang saya maksud tersebut ya. Ini kondisi sekarang. Ini turap dibangun dari ujung sana sampai ke ujung sini itu sepanjang 130 meter ya. Menghabiskan dana dari APBN sebanyak 1,3 miliar. 3 bulan setelah selesai, turap ini jebol, hancur, dan sampai sekarang terbiarkan begitu saja. Kita lihat pemirsa. Kita lihat lagi turap yang hancur nih pemirsa ya. Mari ikuti terus pemirsa ya. Pemirsa, tentang turap ini saya juga menampung banyak masukan-masukan dari masyarakat ya. Andai kata pemerintah pusat Pemprov Jambi akan membangun kembali turap ini, namun harus diperhatikan beberapa hal pemirsa ya. Kita lihat bahwa lokasi turap ini adalah merupakan hantaman daripada 2 sungai ya, yaitu sungai Tembesi dan juga sungai Tebo. Andai kata kalau masih dipakai sistem lama, pemirsa, berapapun biaya untuk bangun turap ini pasti sia-sia. Karena tetap arus deras daripada kedua sungai ini menghantam dinding di Pasar Muara Tembesi ini. Bagaimana caranya? Di Tanjung Pasir seberang, pemirsa, itu dulu pernah Belanda membangun semacam kanal, ya, kanal untuk memecah arus dari batang Sungai Tebo, ya. Dan itu bisa pemerintah lanjutkan kembali. Jadi ketika banjir itu sudah pecah di Tanjung Pasir, sudah dibelah Tanjung Pasir, dan kanal tersebut airnya akan melalui daripada kanal tersebut. Yang kedua, pemirsa, di ujung Tanjung Pasir ini itu harus bikin turap juga, ya. Posisinya kalau kita lihat sekarang kan meruncing. Tetap air dari sungai Batang Tebo itu tetap menghantam dinding yang sebelah sana. Nanti bakal percuma, pemirsa. Dibikin turap tetapi seperti landai. Jadi air yang dari Batang Tebo itu posisinya sudah berbelok ke kiri. Dan yang ketiga, di tengah-tengah pertemuan sungai Batang Tebo maupun Batang Tembesi ini harus dipasang beton pemecah arus. Andai kata itu sudah terpasang, maka hantaman pertemuan dua sungai ini sampai kemari itu akan lambat, akan lunak, dan tidak akan menghancurkan daripada dinding ini. Itu kira-kira gambaran yang diberikan oleh masyarakat, pemirsa. Pemirsa, saya sekarang bersama dengan salah seorang, ya, masyarakat Pasar Muara Tembesi ini, sekaligus juga merupakan tokoh masyarakat, ya. Bapak Rusben Martanyata, warga dari RT 3, ya, Teluk Dingin, Kelurahan Pasar Muara Tembesi. Saya mau bertanya dengan beliau, ya, tentang hancurnya turap ini sekitar awal-awal tahun 90-an dulu, ya. Gimana kok sampai hancur gitu? Ini masyarakat harus tahu. Pak Ben, ya. Bisa ceritakan sedikit mengenai apa kehancuran turap ini, Pak Ben? Ya, oke. Ini kehancuran turap ini disebabkan oleh bencana alam. Ya, betul. Yang pertama yaitu karena adanya arus air dari Kabupaten Muara Bungo sama Kabupaten Saralangun. Batang Tembesi dengan Batang Tebo, ya. Ya. Jadi semua arus itu tujuannya ke Muara Tembesi, maka dia mengikis tanah di dalam dasar air itu, sehingga tiang turap itu roboh karena tanah yang tempat tiang turap itu berdiri tadi dikikisnya buat air tadi roboh, ya. Maka turap tersebut otomatis ikut roboh juga. Jadi bisa dikatakan bencana alam. Harapan Anda sebagai masyarakat sini, karena kita tahu, ya, ini Pasar Muara Tembesi ini adalah merupakan sejarah awal, ya, berdirinya pemerintahan yang ada di Jambi ini. Betul. Kalau ini tidak dibangun, mungkin 20 atau 30 tahun yang akan datang ini akan ikut anyut di bawah arus sungai. Ya, gimana menurut Pak Ben? Ya, sebaiknya, ya, kalau memang ada dana sebaiknya dibangun. Jadi kita mengharapkan dari sebagai masyarakat, pemerintah pusat, ya, ya, itu harus memperhatikan ini, ya. Nah, kita tahu dulu inilah pusat kedaulatan penyerang kedaulatan Belanda pada Indonesia pada tahun 49 yang dihadiri oleh Presiden Wakil Presiden RI yang pertama Dr. Mohammad Hatta. Mudah-mudahan MK Batanghari, ya, maupun Pemprov Jambi berupayalah untuk menyelamatkan sejarah yang ada di Pasar Muara Tembesi, yakni dengan memperhatikan atau membangun turap ini kembali. Benar, Pak Ben, ya? Benar. Oke. Terima kasih, Pak Ben, ya? Ya, sama-sama. Ya, semoga sukses lah apa permohonan dan permintaan kita itu, kan. Amin. Semoga didengar oleh orang-orang di pusat Jakarta, kan. itu ngerung bawah. Iya. Jadi bawah kosong kan? Yang kan dari bawah bubuh. Di samping saya ada sarang yang dituakan ya di Pasar Muara Tembesi ini ya. Yang juga banyak mengetahui tentang sejarah-sejarah yang ada di Pasar Muara Tembesi. Saya ketemu lagi, beliau udah bernama Kak Alfian. Saya yang bertanya sejarah turap ini, pemirsa. Insya Allah, mudah-mudahan beliau bisa untuk menerangkannya ya. Alfian, tolong ceritakan sedikit Alfian tentang pembangunan turap ini dulu, Kak. Ayolah, pengetahuan dengan saya ya, turap ini kalau tidak salah dibangun tahun 1996. Ya, 1996 kalau salah. Itu dengan perjanjian kemarin kan bangunnya sampai selesai panjangnya 160 meter. 160 meter ya? 160 atau 120 itu membentang ya? Iya, panjangnya itu cuman kan tidak selesai akhirnya 90% itu kan meledak. Itu setelah itu turap terubuh itu tak ada lagi perhatian di mana pemerintah turun itu melihat nampaknya tidak ada lagi perhatian yang pemborongnya orang itu juga tidak jelas, kabur lah, tidak jelas sama. Jadi kira-kira sampai sekarang tidak ada lagi istilah itu pemerintah. Kapan-kapan tu pernah dengar ada ngukur kan? Ya, kalau berapa tahun setelah itu kan ada juga yang ngukur lagi kan, cuma ngukur wae, sekedar ngukur wae, ngukur aja. Ya, satu lenyap lagi. Kira-kira Kak, permintaan kakak terhadap pemerintah pusat gitu. Kalau permintaan bukan saya pribadi lah, kalau ya, masyarakat lah. Masyarakat sini maunya cuma dibangun turap kembali, dibangun kembali. Kemana pendidikan turap di sini kan sudah jauh tertinggal itu kan. Kendaknya cuma turap itu lah. Lagi sejarahnya bisa diselamatkan ya. Ya sejarahnya kalau dihitung-hitung, yo kalau bisa diselamatkan juga kan. Jelaslah, jadi nanti anda duduk itu bisa tahu inilah pusat sejarah pemerintah Jambi gitu. Oke, kira-kira yang lain cukup lagi. Oke, terima kasih Kak Alfian. Pemirsa, itu sedikit pembicaraan kami tentang turap Pasar Muara Tembesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Bibi Andihara, Kepala BPBD Kabupaten Batanghari. Kami menyikapi sekali masalah perihal rubuhnya turap Pasar Muara Tembesi yang dibangun pada tahun 1996 akibat dari terjangnya Sungai Batang Tembesi dan Sungai Batang Tebo yang mengakibatkan terjadinya longsor. Kita tahu bahwa pada tahun 1949 yang lalu, Kelurahan Pasar Muara Tembesi adalah tempat penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dihadiri oleh langsung oleh Wakil Presiden RI pertama, Dr. Mohammad Hatta. Kita siap menjemput bola ke pusat untuk menyelamatkan Kelurahan Pasar Muara Tembesi dan situs Cagar Budaya Sejarah yang merupakan milik daripada pemerintahan Provinsi Jambi. Semoga dengan dibangunnya kembali turap tersebut oleh pemerintahan pusat, Kelurahan Pasar Muara Tembesi dan juga merupakan situs cagar budaya sejarah dan tempat awal daripada pemerintahan Jambi dapat terselamatkan bagi anak cucu kita nanti. Aman. marilah kita sama-sama berdoa semoga pembangunan turap ini dapat terrealisasi dengan cepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itulah sedikit sejarah kelam tentang turap Pasar Muara Tembesi ya, yang entah kapan akan dibangun kembali. Nah, kita yakin kalau pemerintah tidak tanggap dengan permasalahan ini, maka pusat sejarah awal pemerintahan Jambi yang ada di sini itu akan lenyap. Terima kasih sudah menonton daripada tayangan kami Siginjai 99 Channel. Sampai jumpa lagi pemirsa di lain kesempatan, dan tetap mendukung daripada konten ini biar berkembang lagi untuk kedepannya. Bersama saya Ade Ambone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap merdeka.